Halo teman-teman, jika kalian menonton konten ini hanya dubbing dan hanya chat palsu. Jadi jangan ada lagi yang komen suaranya gak mirip. Namanya juga dubbing, gak 100% harus mirip dengan aktor voice aslinya. Dan jangan ada yang minta nomor WA agennya, karena ini cuman chat palsu dan aku tujuannya cuman menghibur kalian semua. Oh iya, di sini aku juga udah ngirim email atau permohonan izin kepada tim WOW Animation pembuat film Agent Ali. Nah, jadi aku udah izin ya teman-teman. Bahagia nyawa nih, ada apa ya? Dah nih, tiba-tiba je macam ni. Biasa korang ni lapar-lapar, murung je. Kenapa tiba-tiba ni happy? Iya nih, tumben-tumben aja happy-happy begini. Biasanya nungguin makan. Oh, ada yang belanjakan korang buka lagi ke? Bisa jadi juga itu. Kenapa nih? Kami penasaran lah apa yang korang senang sangat hari ni. Alah, emang perangai dia orang ni pelik sikit. Senanglah hati tu. Empoyak udang? Kau makan? Cik makan ke? Awak tak... Tak puasa. Dey, Jed, puasalah. Ngapa makan? Lo kenapa, Jed? Orang dari tadi puasa. Lo asik-asik makan tepoyak udang sampai 2 piring malah. Enak banget. Apa yang tak kena nih, Jed? Kenapa awak makan nih? Kau nih kenapa? Assalamualaikum teman-teman. Barang siapa yang lupa sedang ia dalam keadaan puasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberikan ia makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk teman-teman yang lagi puasa dan gak sengaja makan atau minum saat puasa, itu puasanya masih sah ya teman-teman, karena kita dalam keadaan lupa dan tidak sengaja. Nasib baik juga, tapi kenapa tak boleh dekat 2 piring awak lupa kalau awak puasa? Jet. Memang aneh lah Jet ni. Untung je tak apa-apa kan kalau lupa. Kata Nabi, idza nasiya ahadukum bima makna. Kalau kalian lupa sedang berpuasa, fa akala wa syariba, kemudian makan dan minum, falyutimma shaumahu fa innahu at'amahullahu ta'ala wa saqah. Maka kalau Anda dalam status lupa, silahkan teruskan puasanya. Jadi Anda sedang puasa, tiba-tiba tengah siang hari jam 1 makan, kemudian minum, setelah selesai lupa, kata Nabi teruskan puasanya. Puasanya tidak dianggap batal karena yang memberikan makan dan minumnya Allah Subhanahu wa taala.